Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi nih di channel Mr. Gibbon. Ya, hari ini hari Rabu tanggal 12 April ya tahun 2023. Jam berapa sekarang? Jam 5 lebih 46 menit. Ini hari puasa Ramadan ke-21 ya. Pagi ini puasa Ramadan ke-21. Ini Mr. Gibbon ada di dekat pasar Lewiliang nih, tepatnya sebelum bakso Pandawa. Kita pengen lihat nih pagi-pagi nih, harus lalu lintas di dekat pasar Lewiliang. Nah itu kesana arah ke pasar Lewiliang ya, macet seperti biasa kalau pagi. Kalau ke sana arah ke Bogor. Nah, ini banyak angkot yang muter balik di depan. Kamu kejebak macet. Jadi mereka pada puter balik di situ. Balik lagi ke arah Bogor. Oh, angkot para bakti yang muter. Oh, panjang nih macetnya nih. Ada ambulan kejebak macet tadi tuh. Panjang. Sembilan hari menuju ke Hari Raya Idul Fitri. Suasana pagi di dekat pasar Lewiliang. Angkot Cipanas. Wah, mentok nih angkot sama truk.
mau nyodok. Full muatan sampai atas. Nah guys, kalau pagi di Liwidang nih banyak juga truk-truk yang ngangkut kelapa sawit ini. Dia dari arah Bogor, ini mengarah ke arah Jasinga nih. Tapi nggak tahu nanti dia tujuannya kemana. Mau diolah atau dikirim kemana nih, nggak tahu nih. Wah, macet. Panjang nih macetnya ke belakang ya. Nah, kalau naik angkot di Liwidang tuh angkotnya warnanya sama semua, warna biru ya, kecuali yang ke dalam ke pelosok itu warnanya biasanya beda-beda. Nah, kayak gini, warna biru gini, ini angkot ke para bakti. Nah, harus lihat-lihat juga kalau mau ke arah Bogor, cari yang angkot 05. Kalau mau ke arah Ciampea, nomor angkotnya 11. Ini para bakti kalau nggak salah 52 apa 53 gitu ya. Nah, kalau ke arah Karacak, Puraseda, nomor angkotnya nomor 57. Nah, ini yang hijau ini ada tulisan BL ya di kacanya. BL ini ke arah Parengkok. Habisnya di Warung Salak. Jadi kalau naik angkot di Liwidang harus teliti tujuannya kemana, harus tanya juga ini angkotnya tujuannya kemana nih. Ini angkot 11 ke arah Pasar Ciampea ya. Nah, biasanya kalau angkot ke arah dalam itu warnanya nggak selalu sama ya, kayak BL gini. Ke arah Karacak juga sama, kadang warnanya beda-beda. Di seberang sini gang masuk ke arah dalam itu bisa tembus ke arah SMP Negeri 1 Liwidang tuh, atau biasa disebut Melbog ya. Dulu sih tembus, nggak tahu kalau sekarang, tapi ini tuh masih tembus sih sekarang juga ke arah Melbog dari sini. Gang udah mulai lancar nih, udah mulai kosong, tadi ngantrinya lumayan panjang. Ini sudah memasuki hari ke-21 puasa Ramadan di tahun 2023. Nah, artinya 9 hari lagi puasa. 9 hari lagi menuju ke hari raya Idul Fitri. Ini enggak tahu nih, kayaknya di dalam pasar Liwidang itu penuh banget. Si Umi. Aduh, ketemu ibunya teman habis belanja. Kayaknya dia berangkat dari masih gelap itu jam segini udah beres. Ini baru jam 6 loh, udah beres belanja. Terus itu dari masih gelap itu. Lalu lintasnya udah mulai lengang di dekat pasar Liwidang. Ini baru jam 6 lewat dikit nih. Pasti di dalam pasar penuh banget ya, karena kan udah mau dekat-dekat ke lebaran. Cuman
percakapannya belum pada buka. Saya parkir juga depan toko nih. Ya, jam 6 lebih 15 menit. Antriannya mulai panjang lagi nih. Mulai tersendat lagi nih lalu lintas di dekat Pasar Luwiliang. Ya, mau ngasih tahu lagi ya, kalau mau naik angkot ke arah Bogor, arahnya tuh ke sana. Arah ke sana, arah ke Bogor ya. Kalau mau ke arah Jasinga, berarti arah sebaliknya, ke arah sana. Nah, ini ada di CDU, Trans Jabodetabek. Dari Terminal Luwiliang tujuan ke Terminal Tanjung Priuk. Oh iya, belum update lagi di terminal nih, nanti kita hunting lagi di terminal. Update tarif ini ya, lebaran ya. Jabodetabek Luwiliang Tanjung Priuk, andalannya para pekerja ke arah Jakarta. CDU yang barusan lewat itu kemungkinan CDU yang keberangkatan jam 6 pagi dari Terminal Luwiliang. Berarti Budiman yang pagi sama MGI yang pagi ke arah Bandung itu dia nggak lewat pasar ya, dia lintasnya jalan baru langsung ke arah Galuga. Waktu itu pernah lihat Budiman yang ke Tasik yang berangkat pagi dari Terminal Luwiliang lewat ke sini. Ini nggak lewat, berarti dia lintasnya ke jalan baru langsung tembus ke Galuga. Jam 6 lebih 35 menit. Wah, tadi truk itu bak belakang udah miring ke kanan, ngeri juga tuh. Mau di report tadi nggak enak. Nah, ada bis pariwisata nih di Mas Eksekutif Bodi Avante. Limas Eksekutif Bodi Avante. Lewat sini mau ke arah mana ya? Biasanya berangkat dari arah Luwiliang kepada ke arah Bogor lah. Ini kok arah ke Jasinga nih. Bagus dulu nih, Avante HDD. Nah, ini lalu lintasnya tersendat lagi ya di dekat Pasar Luwiliang. Oke lah guys, udah agak siang nih, udah hampir jam 7 pagi ya. Kayaknya huntingnya cukup deh, udah lumayan juga durasinya ya. Lalu lintasnya masih normal seperti biasa, namanya juga dekat pasar ya kan, macet itu udah hal yang biasa. Oke lah, thank you untuk yang udah nonton, jangan lupa di like, share, comment, and subscribe. See you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya.